Bapak Munas Prianto Manuli, PhD, selaku narasumber pada hari ini pada kegiatan workshop persiapan MERES 2020. Ya. Yang kami hormati pula para guru pembimbing, ada 7 orang, ya, serta anak-anakku yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak narasumber Bapak Dr. Munas Prianto Ramli. Yang saya hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Yayasan 7 Jakarta, Bapak Lembang MGD, Ibu Bukan Bu Inis ya, Inis Nanda, Wakil Humas, dan Bapak Ibu Guru Pembina Karya Tulis Maja atau Karya Maja dari Yayasan 7 serta ada yang kami banggakan. Ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas kesempatan yang juga kita bisa bersilaturahmi pada kesempatan kali ini, ya. Saya senang sekali bisa kembali ke sini, ya, ke Yayasan 7. Mungkin saya merasa sudah menjadi bagian dari sini, Pak Kepala, ya. Karena 3 tahun terakhir dengan 3 kepala madrasah yang berbeda-beda, ya, kami hadir di sini untuk sharing, ya. Prinsipnya bukan memburu adik-adik, tapi kita sharing saja, sharing terkait dengan karya tulis dunia ataupun penelitian bagi remaja. Ya. Tadi Pak Kepala juga menyampaikan tahun lalu itu salah satu karya dari Yayasan 7 menjadi pemenang pertama medali emas untuk bidang keagamaan. Ya. Jadi ini sebuah lompatan prestasi yang luar biasa. Karena MERES ini tahun ini adalah tahun ketiga. Ya. Tahun pertama 2018 tidak satupun proposal dari Yayasan 7 yang masuk. Ya. 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 Tahun pertama 2018 tidak satupun proposal dari Yayasan 7 yang masuk. Ya. Tahun kedua kemarin ada beberapa ya, belum tidak 5 ya, kalau nggak salah proposal masuk ya. Yang masuk dan salah satunya menjadi pemenang pertama bidang keagamaan. Nah artinya di sini ini contoh bagi kalian ya. Kemenangan kakak kalian tahun kemarin jangan dijadikan beban, tetapi jadikanlah tantangan untuk kalian bisa mempertahankan prestasi ini. Ya. Sehingga kita berharap di penyelenggaraan MERES 2020 ini siswa dari angkatan 7 tetap bisa berbicara dan berprestasi dalam MERES di tingkat nasional atau di grand finalnya. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah untuk kali ini harganya akan ada presentasi. Tadi saya sudah mendapat informasi ada 7 kelompok ya. 7 kelompok akan presentasi. Nah untuk teknisnya saya rasa sudah ada pembagian nomor urut ya. Sudah ya? Sudah tampil. Nah, kita sesuaikan saja dengan MERES. Itu setiap kelompok diberikan waktu untuk presentasi hanya 10 menit ya. 10 menit, kalian bebas, kalian bisa presentasi dalam bahasa Indonesia atau mau presentasi dalam bahasa Inggris juga boleh. Feel free, ya. Nanti kalau kalian lolos ke MERES, Grand Final MERES, ya insyaallah jangan lolos. Kita sesuaikan saja dengan MERES, itu setiap kelompok diberikan waktu untuk presentasi hanya 10 menit. Ya. 10 menit, kalian bebas, kalian bisa presentasi dalam bahasa Indonesia atau mau presentasi dalam bahasa Inggris juga boleh. Feel free, ya. Nanti kalau kalian lolos ke MERES, Grand Final MERES, ya insyaallah jangan lolos, maka sedapat mungkin kalian presentasi dalam bahasa Inggris kalau di Grand Final, karena presentasi dalam bahasa non-bahasa Indonesia itu akan mendapatkan nilai tambah. Jadi kalau kalian nanti ada yang bidang sains dan sosial humaniora, presentasi dalam bahasa Inggris nilainya akan lebih tinggi dibandingkan yang presentasi pakai bahasa Indonesia. Buat sosial keagamaan, bidang keagamaan, kalau bisa presentasi dalam bahasa Inggris plus bahasa Arab itu nilainya lebih tinggi dibanding yang hanya presentasi dalam bahasa Indonesia.
Nah, hari ini pun kalau kalian bisa bersaja pakai bahasa Inggris, ya monggo silakan. Ya, nanti saya akan memberikan masukan dan mungkin karena ini masih ada waktu sampai tanggal 25 September, kalian mungkin bisa revisi. Ya, karena yang perlu di sini untuk MyBest itu yang dikumpulkan adalah proposal, ya proposal saja. Jadi tidak sampai kalian mengambil data dan mengolah data, tidak. Mentor dan juri hanya menilai proposal kalian ini menarik, orisinil, kekinian, lalu bisa dilaksanakan atau bisa diteliti dan misalnya juga tidak mengarah pada usia, tapi kalau usia dari yang muda sampai yang lanjut usia. Mungkin untuk orang-orang yang lanjut usia ini adalah hal yang wajar terjadi. Tapi gimana sama yang muda? Gimana sama wajar-wajar Indonesia yang mungkin sudah mengalami insomnia dari sekarang? Yang sebenarnya insomnia terjadi itu karena ada banyak hal yang menjadi pemicu terjadinya insomnia. Mulai dari mengonsumsi yang kalorinya berlebih, makan berat yang jam sebelum tidur, ataupun tidur siang yang terlalu berlebihan sampai akhirnya malamnya malah tertutup. Karena ngantuk jadi nggak tidur, paginya malah jadi lelah dan kehilangan konsentrasi. Apalagi pada saat berkendara. Mungkin beberapa dari misalkan kendaraan lalu lintas yang disebabkan dari insomnia karena mereka lelah dan kehilangan konsentrasi dalam berkendara. Karena banyaknya dampak negatif yang disebabkan karena insomnia, nggak jarang juga dari penderita insomnia yang memilih untuk pergi ke dokter atau ke psikiater untuk yang pertama kepada nanti penelitian. Yang pertama tempat yang kita pilih di NK17 Jakarta. Dan kita melakukan penelitian, dan kami melakukan penelitian kami dimulai dari bulan Juni akhir sampai 2020 sampai awal Agustus 2020. Untuk pilihan lokasi, kali ini dalam masa pandemi, kita sendiri juga melakukan pembelajaran menggunakan 5 jasa. Sehingga kemudahan kami dalam mengambil data dan mengamati langsung dari lapangan. Yang ketiga ada metode dan prosedur penelitian. Di sini kita pertama pakai angket. Angket yang kita pakai itu melalui G-form atau Google Form. Yang biasa kita pakai untuk ngerjain soal atau ulangan dari guru. Yang kedua nanti insya Allah kita akan mewawancarai beberapa orang melalui kuesioner. Tahap-tahap penelitian yang insya Allah akan kami lakukan. Yang pertama adalah tahap deskripsi atau tahap orientasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Okolia Hari. Nama saya Ramalia Rafalensi. Hari ini kami akan mempresentasikan judul penelitian kami yang berjudul Pengaruh Legitimasi Dakwah Terhadap Pengetahuan Agama Islam Remaja Milenial. Latar belakang kami memilih judul ini karena saat ini sudah sangat mudah mengakses video dari media sosial. Hari ini yang mendorong penulis untuk membuat penelitian pengaruh video animasi dakwah terhadap pengetahuan agama Islam remaja dan lainnya. Karena penulis ingin mengetahui pengaruh remaja video animasi dakwah terhadap remaja dan lainnya itu seperti apa.
I've made a few, I've had my share.